Guys, saya ketemu sama artis dari drama Angin Dharma, guys. Itu yang mau ke baju kotak-kotak ke meja. Ayo, kata kamu kan fresh banget. Ayo. Bapak enggak punya foto. Oh, iya. Kak, mau ini enggak itu yang di situ? Ah, mau malu. Mau fotoin. Buat ini pak, itu konten saya. Kontennya konten keluarga aja pak, ngasihnya ke keluarga aja. iya lu kok ngomong gak pernah nonton, sampai TV-nya pecah dijual juga, nonton terus YouTube sampai HP-nya hilang 2 kali. Oh iya, kamu lagi sibuk apa pak? Kemarin terakhir Raden Kian Santang kemarin lagi beri, akhirnya coba-coba bikin ini konten aja gitu. Makanya kesini juga bikin konten buat lokasi ini kan, karena gue kan dari kesini tuh terakhir 2019 waktu gue syuting Nyiror Kidul. Oh iya. Di Indonesia itu pak ya? Iya, baru ini gue kesini lagi gitu. Mau ngecek aja lokasi udah pada hancur banget soalnya gitu. Yang lebih parah mah di sebelah sana tuh parah. Iya, yang di belakang sana kan, nah itu parah banget. Iya, harus banyak diperbaikin itu. Iya, itu juga ada perbaikan tuh, itu mau dipakai syuting juga. Ini kalau misalkan semuanya dirapihin mah ya, banyak ya pengunjung yang datang. Iya, ya dulu waktu lokasi syuting masih banyak yang syuting tuh. Banyak kok pengunjung di sini, kadang Sabtu Minggu tuh. Ya rame. Banyak banget ya. Ya tapi sampai sayang gitu. Sayangnya pengunjungnya enggak bisa ini ya, tertib, banyak yang buang sampah. Gitu. Yang kasihannya ke situ aja saya mah, yang disayangnya. Makanya kemarin kan sempat dijaga juga. Enggak boleh banyak masuk-masuk gitu. Kotor. Ini dari mana ini? Dari Jakarta. Jakarta apa? Jakarta Timur. Dekat sama ini ya, Pondok Gede. Pondok Gede. Taman Mini. Jauh kok. Jauh. Enggak punya saudara di sana. Saudara itu ada di Pondok Gede. Saya juga pernah di Jakarta Selatan di Jakarta City itu. Oh iya. Ini dari sini. Mas dulu kan masih jadi apa ya? Dulu masak itu jadi dari merintis dari bawah, dari mulai sayang, dari menyaji, terus jadi hasil kopi, dari kopi lama-lama bisa kota punya profesi dan keamanan. Di mana kamu? Sekolah tinggi base dari rumah kamu yayasan di Cilengsi pak. Cilengsi udah berapa lama? Saya baru 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oh, tadinya koki ya? Koki masak. Iya, pindah jalur. Tapi anaknya gajinya di Jakarta lebih gede di sini. Iya, di Jakarta gede, cuman kalau mau di Jakarta tuh emang kita punya skill. Tinggilan Bogor mah kayak gini pedesan. Iya. Ya ini aja iseng-iseng ini. Oh iya. Ini sama siapa ya? Sama Mas siapa namanya? Rico Feral. Ya. Ya, makasih ya Mas. Assalamualaikum. Yo guys, kita ketemu sama orangnya guys. Akhirnya kesampaian juga ketemu sama fans aku guys. Yes. Oke guys, salam sejahtera. Bye bye, selalu sehat selalu ya guys. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya yang pertama ketemu sama sang idola.